Singkat kata, ia lulus dan hari ini adalah hari pertamanya di Korea Selatan. Bertemu dengan bos perusahaan tempat ia bekerja. Bosnya tidak begitu banyak bicara dan hanya memberikan segelas kopi selama perjalanan menuju tempat kerjanya. Mungkin mereka paham kalau pekerja baru masih belum terlalu lancar menggunakan bahasa Korea. Sekalipun Diki sudah mencoba memperkenalkan diri dengan semampunya. Karena masih grogi, jadi kata-kata yang diucapkannya tidak begitu jelas. Kesan pertamanya di negeri Ginseng itu adalah udaranya yang dingin. Tiba di bulan November memang sudah akhir dari musim gugur dan masuk awal dari musim dingin. Bahkan jaket yang dikenakannya tidak terasa hangat sama sekali. Mungkin tubuhnya sedang dalam proses adaptasi perpindahan suhu setelah kurang lebih 6-7 jam perjalanan udara. Mereka tiba, dan orang kedua yang ditemui Diki adalah wanita yang keluar dari kantor perusahaan tersebut. Kantor itu terbuat dari kotak peti kemas. Diki memberi salam tanpa jawaban dari wanita itu, terkesan sangat dingin dan cuek. Tidak begitu muda dan tidak begitu tua. Tidak begitu terlihat suka dandan dan tampil sederhana. Di sana sangat umum dijumpai kotak peti kemas dijadikan kantor untuk tempat dan ataupun tempat tidur. Bosnya memanggil salah satu pekerja di pabrik itu. Halo, selamat datang. Dari mana, Mas? Tanya seorang bapak-bapak yang terlihat berusia jauh di atas Diki dan berasal dari negara yang sama dengannya. Syukurlah, Diki merasa lega karena ada rekan senegara yang dengan sebab dengannya. Sekalipun dia sudah siapkan mental jika harus menjadi pekerja satu-satunya di negara asalnya. Ya, seperti ini pabriknya, Mas. Sudah tahu kan dari kontrak kerjanya? Di sini ada satu lagi teman kita, jadi nggak usah khawatir. Tambah kamu, total pekerja asing ada 7 orang. Ia menjelaskan tenang-tenang. Iya, Bang. Pabrik Springbed kan? Diki menjawab sekaligus bertanya. Mereka diberikan kesempatan mengobrol sebentar tanpa masuk ke dalam pabrik. Karena bosnya akan segera membawanya ke asrama agar bisa segera istirahat. Asrama tersebut tidak jauh dari pabrik dan bisa berjalan kaki pulang pergi ketika bekerja. Sesuai dengan skala pabrik rumahan yang termasuk dalam kategori home industry.